bosku. Ketemu lagi bersama saya, anak pesisir. Nah, kali ini kami mau mencari kepiting di malam-malam. Tapi di saat kami mencari kepiting, kami harus tetap waspada karena daerah sini banyak buaya. Biasanya kepiting naik di malam hari. Biasanya kepiting naik di pinggiran kayak gini, bosku semua. Kita harus hati-hati. Kadang ada buaya seperti ular, kadang ada. Nah, ini guys. Ini sobat. Nah. Ular ini, bosku. Kurang jelas. Tapi ular ini aman bagi manusia, bosku. Karena ular ini yang sini nggak mempunyai bisa. Oke, kita lanjut, bosku. Sepertinya kepiting belum naik di pinggir, bosku. Di pinggir-pinggir banyak ikan, bosku, seperti ini. Nah, ikan. Nah, seperti ini ada kepiting, bosku. Kepiting nggak tahu apa namanya ini, bos. Nah, ular, bosku. Ah, besar ini. Ular air. Ini nggak mempunyai bisa, bosku. Cuma kalau kena gigit ini, biasa bagian yang kena gigit itu terasa gatal dan sebagian giginya ketinggalan di betis atau di mana tempat digigitnya itu. Tapi masih aman dari manusia, bosku. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada juga kepiting. Nah, ular lagi, bosku. Biasanya kalau malam hari ular pada naik di tanggul. Nah. Oke, kita
pantau bagang-bagang apa ada. Oh ya, sepertinya sudah ada yang masuk, bosku. Oke, kita lanjut lagi. Kayaknya ada lagi ini, bosku. Ular. Nah, ini pintunya, bosku. Hampir tinggal sedikit lagi masuk air. Nah, sepertinya ini ada ular lagi, bosku. Jadi risiko nak tambak beginilah. Kadang ular ditanggul, kadang diinjak. Tapi untungnya nggak berbisa ini, bosku. Cuman kalau kena gigit, giginya nempel di bagian yang digigit. Ini adalah ular jenis ular apa ya? Ular air. Oke, bosku. Walaupun nggak berbisa, tapi kita tetap harus waspada. Ada kepiting kecil, bosku. Oke, kita lanjut lagi. Ah, ini ketemu lagi ular, bosku. Oh, ini mati atau enggak ya? Masih hidup. Kita tes lempar. Nah, kan. Dia hidup. Hari bosku. Oke, jadi perjuangan kita mencari kepiting ini gagal. Kami nggak mendapatkan kepiting walau satu pun. Yang ada kami hanya menemukan ular. Oke, bosku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum.